Halo teman-teman, selamat datang kembali di MG Gaming, dan pada kali ini kita akan kembali ke bahas Stardew Valley. Dan dalam video ini saya akan coba untuk share ya cara membaca buku aneh yang ada di perpustakaan teman-teman ya. Oh, ini bukan perpustakaan sih namanya, ini namanya kantor arkeolog ya. Dia buka jam 8. Ya, bagi kalian yang mungkin udah ngumpulin semua lost book, mungkin kalian ada yang iseng-iseng baca ya. Kalau saya bacain sih semua teman-teman. Dan waktu ngebaca itu ada saya dapat satu yang aneh ya, ini nih letaknya ada di sini ya, salak ulan pak enora koto ulan ula bla 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 bla, itu ya, itu teman-teman ya, itu bukanlah bahasa elf ya, itu bukan, ini bukanlah bahasa dwarf. Kenapa? Kalau karena semenjak kalian memiliki ini Dwarfish Translation Guide, itu kalian harusnya bisa ngebaca tulisan dari bangsa dwarf. Tapi nggak bisa kebak, tapi yang dari mana sih? Tapi yang ini nggak bisa kebaca ya, berarti ini bukan bahasa elf. Nah, ini cara bacanya sih gampang aja sebenarnya teman-teman ya. Dari semua kata ini kalian lihat aja huruf depannya ya, S U P E R, super, oke, okay. C U C U M B E R, kakamber, T O W N, tahun ya, tuh jadi udah dapat ya. Jadi baca aja, cara baca aja huruf depannya gitu loh. Terus ini lagi D U C K, duck, M A Y O Mayos, O M A Y O S Mayos ya, mayo singkatan dari mayones. A L O Mayo, sorry, S A L O O N, salon ya, duck mayo salon. Ini S T R A N G E, strange, B U N, ban, T O Y, toy box ya. Jadi yang ini super kakak bertahun, ini dark mayo salon, kemudian yang ini strange bun toy box ya, itu ya. Jadi cara bacanya buku ini ada di apa, tinggal baca aja kalimat depannya. Terus apa sih rahasianya gitu loh. Rahasianya ada di video selanjutnya, teman-teman ya. Itu aja dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.